Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Waseh. Kali ini saya akan memberikan trik atau cara saya membuat ducking audio tentu di Filmora. Dalam teknik audio, istilah ducking adalah efek audio yang biasa digunakan dalam musik radio. Pada saat penyiar berbicara, maka volume backsoundnya akan menurun. Hal yang biasa dapat dicapai dengan menurunkan atau merendahkan level volume track audio sekunder saat track audio primer dimulai, dan mengangkatnya kembali volume track sekunder saat track primer selesai. Namun di sini saya akan membahas tentang penggunaan ducking audio di video YouTube. Sebelum ke teknik ducking audio, bagi yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dengan demikian, saya akan lebih bersemangat untuk memberikan tutorial-tutorial lainnya. Dan bagi yang sudah, saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rezeki. Penasaran? Simak terus. Langkah pertama, tentu kita buka aplikasi Filmora-nya. Setelah Filmora-nya terbuka, kita import video yang akan kita edit. File saya contohkan video ini saja. Lalu drag ke timeline, kemudian kita cari audio untuk background. Saya pilih apa saja ya audionya untuk contoh saja. Lalu drag ke bawah, lalu potong audionya disesuaikan dengan video. Setelah itu kita lihat di video utama itu, di track utama ada spektrum level, artinya ini ada aktivitas. Biar lebih enak kita zoom timelinenya. Jadi langkah pertama, kita perkecil dulu audio yang sini dengan klik dua kali, lalu keluar menu volume seperti ini. Sini saya pakai minus 15 saja, enter, maka backsoundnya mengecil. Kemudian saya potong-potong di bagian-bagian kira-kira di sini. Lihat cara saya ya, klik audio, gunting, lalu kita geser, pindahkan sini juga gunting. Jadi kita split dulu audionya. Lalu di bagian yang kosongnya itu audionya yang tadi sudah di split, klik dua kali, kemudian ketikkan 0, enter. Ini juga sama 0, bagian-bagian yang kosong, enter. Lalu yang terakhir juga sama 0, artinya kembali ke volume awal. Lalu kita beri fade in dan fade out. Ini karena fade innya sudah ada ya, fade outnya saja bisa kita geser gini, tarik seperti ini, atau ininya yang digeser. Kemudian klik yang tengah, ini bisa digeser ke kanan untuk fade in. Lalu fade outnya juga sama, kita tarik, kita disesuaikan saja. Kemudian yang terakhir juga sama, atau bisa ditarik langsung di sini ya. Nah, jadi ketika tidak ada suara bicaranya, maka dia akan besar volume backsoundnya. Ketika sudah ada vokal, maka suaranya akan mengecil sendirinya, dan seterusnya seperti ini. Jadi ini cara saya. Kemudian oke, kita ekspor. Tunggu ekspornya sampai selesai. Dan hasilnya seperti ini. Inilah kebun terong yang ada di belakang rumah saya.
dipanen. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat Anda sekalian. Jangan lupa, jika suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan tonton juga video yang ini, serta subscribe di tombol yang ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.